Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Podcast. Okay, come again with me Ustazah Alfia, dan we have a guest star from first grade. She is Kak Kainan and the parents. Okay, and now Ustazah will ask something to Kak Kainan first. Okay, Kak Kainan, before Ustazah ask to you, congratulations for the first winner in this competition. Okay, how do you feel after you know you got the first winner in this competition? I feel happy. Eh? I never thought I will get first winner. First winner. Okay, maybe you can tell to us about the process, before you join this competition. The process before you join this competition, maybe you will you have a practice more in the school or maybe in your house. Study at home with your mom or your father? With my mom. Oh, with your mom. Okay. So, do you like reading? Yes. Reading. Okay. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ayah, bagaimana kebiasaan Kak Kainan sehari-hari di rumah? Apakah selalu membaca buku atau seperti apa? Ya, jadi Kay ini emang anak kandung spesial. Jadi setiap kita apa ya, kayak kita misalnya jalan kemana gitu, misalnya contoh kayak ke mall atau apa, pasti dia akan mampir ke toko buku, minta buku baru setiap minggunya. Oh. Jadi memang di rumah itu sudah kayak perpustakaan aja gitu. Jadi tanpa kita paksakan harus membaca, enggak. Jadi memang kesadaran anaknya. Dan kita memang membebaskan. Kita berikan batas-batas ya, buku apa yang bisa dibaca, mana yang enggak. Betul. Tinggal dia aja yang mengeksplor aja, saya mau buku ini. Bagus sekali ya. Karena juga dari orang tuanya juga selalu memotivasi, sehingga kakak sudah bisa menjadi juara satu di lomba ini. Oke, mungkin ayah atau bunda ada yang ingin disampaikan untuk kakak ke depannya? Dari mama mungkin, gimana? Nasihat untuk kakak. Ya, kakak tetap semangat. Semangat belajarnya, tetap mempertahankan prestasinya, tetap apa ya, jadi yang terbaik. Tetap selalu menjadi yang terbaik. Yeah. Jadi kalau ada lomba, menang kalah biasa, yang penting berani tampil di depan. Yang penting kita sudah berusaha dengan percaya diri juga. Oke, dan jangan lupa berdoa ya Kak Kainan ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, see you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi kalau hari ini kalau mau belajar itu dia harus kayak dikasih visual gitu ya, kemarin kemarin itu dia lebih gampang apa seperti itu, kita ambil dulu dari cerita yang sudah ada, pokoknya dia kita tulis ulang dan ada gambar yang dia lebih cepat menangkapnya gitu terus. Bagaimana nih perasaan Bapak ketika kamu akan menjadi juara dalam bangga lah, terima kasih banget sudah dikasih apa ya kesempatan untuk anak-anak belajar kompetisi, karena kan kita tahu nantinya kompetisinya akan masuk terus ada yang sudah besar ya kompetisi dengan yang lainnya menunjukkan ke apa ya kreativitas dan lain-lain, jadi begitu tahu dia juara ya cukup bangga sama senang juga. Oke, congratulations ya for Kabari, don't forget you have to keep spirit for study at home, even though that you are to be the winner now, but you have to keep spirit for the next competition. Okay, thank you for Kak Bari Ayah Raya. Bye.
sister far and from when she enters her class. Okay, wow, Kak Dava. Now, Ustada have some question for you. Are you ready? Yes, okay. Kak Dava, how do you feel when you get the trophy for this competition? How do you feel? Are you happy? Yes, I'm very, very happy. Okay. How many times do you practice at home? Five minutes. Okay, 10 minutes. Every day in 10 minutes. Okay. And then with whom do you practice at home? With whom? With your mother or with your father? With my mother. Okay, very good. Sekarang untuk Bunda, Bunda, bagaimana nih caranya Bunda untuk memotivasi Kak Dava saat di rumah supaya bisa semangat dalam mengikuti kompetisi Tiara Indonesia Festival? Alhamdulillah ya, Us, luar biasa hari ini bisa mendapatkan trofi untuk motivasi serta saat teknisi selama ini. Terus setiap harinya saya langsung belajar kayak lumayan banyak, so nggak harus apa sih, cuma ini terkuat dan sulit berikutnya di setiap hari seperti ini motivasinya. Ya kan juga kepingin bisa bahasa Inggris dengan lancar, jadi ya saya cuma bisa ngajar dari monitor sama belajar. Satu lagi Bunda, Bunda ini bagaimana nih perasaannya saat ternyata Kak Dava ini menjadi juara dalam kompetisi Nebula ini? Alhamdulillah sekali ya Bus, gak nyangka kalau dia bisa meraih ini semua. Alhamdulillah senang sekali, dan buat sekolah juga alhamdulillah banyak kegiatan, jadinya memberikan motivasi buat. Okay, congratulations for Kak Dava and Bunda. We don't know that you are to be the winner, but you have to stay study at home ya Kak ya for the next competition. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kian. I am from Bangladesh. Okay, Shakia, how do you feel when you get the trophy for this competition? Are you happy? Yes. Yes. And then, how many times do you practice at home for prepare this competition? How many times? Yang penting ikut dulu, masalah menang kalah terakhir, yang penting ada hadiahnya dulu, akhirnya dia semangat. Oh iya, siapa apa? Nah yang satu lagi ayah, bagaimana nih perasaan ayah? Bangga, dia senang, bangga ya.